kesehatan adat ini bekerja sama dengan orang adat dan dikelolakan oleh orang adat dan dibentukkan oleh pemerintahan desa, yang mana manfaat dan yang pertama sumber air persawahan, yang kedua tentang bambu digunakan sebagai alat untuk pembangunan yang digunakan oleh masyarakat desa Kemurung, dan juga di samping itu hutan adat desa Kemurung adalah hutan adat Cemedak. Cemedak itu tanah milik desa Kemurung. Lebih banyak manfaatnya seperti buluh limang, kayu dan obat-obatan. Bahasanya hutan adat ini luasnya lebih kurang 23 hektar. Jadi dulu hutan ini oleh orang tua leluhur kita dulu itu, sejak dulu itu ya hutan ini lado, bukan ditanam. Bahkan sejak tahun 1927, 5 Oktober 1927, tanggal 3 Oktober. Jadi oleh orang tua dulu itu dibentuklah kesepakatan. Yang mana kesempatan itu hutan ini dijadikan hutan larangan. Maksud larangan itu tidak boleh ditebang segala macam jenis tanaman yang ada dalam itu. Yang boleh diambil hanya bermanfaat bagi masyarakat, yaitu seperti hijau, bambu, kemiri, bambu, dan lain-lain itu. Yang lain itu tidak boleh. Kemudian kalau bambu itu manfaatnya untuk perumahan. Kemudian yang kedua hijau itu dulu itu buat dari kerbau. Jadi setelah tahun 1927 dijadikan hutan larangan, kemudian pada tahun 2002 atau 2003 oleh pemerintah daerah dikuatkan lagi rekomendasi pemerintah daerah, dikuatkan hukum daripada adat itu. Ini ada dua sungai, yang pertama itu Sungai Jurapungok nama itu, yang kedua Sungai Sadan. Dua sungai itulah yang bermanfaat untuk masyarakat itu di pengairan sawah ini. Nah, pengairan sawah. Jadi sebagian yang ada dalam hutan adat manfaat itu banyak obat-obatan buat bantar bersinir yang bisa kita manfaatkan untuk masyarakat. Ya, sebagian itu ada catatan pada kami, obat-obat itu yang ada dalam itu untuk kita manfaatkan secara tradisional untuk obat anak sakit. Kemudian yang kedua lagi manfaatnya itu hutan ini ialah untuk masyarakat dan tidak boleh ditebang sebagian kayu yang ada dalam itu, tidak boleh. Karena sanksinya dulu itu dihutang dengan sesuai dengan adat kesepakatan. Ya. Misalnya tembang satu harus ganti 10, 1:10. Nah, itu manfaat gendo itu dulu. Jadi sejak aku mengamati, sejak aku dulu itu sampai sekarang ini belum pernah ada terjadi. Penebangan liar itu belum pernah terjadi. Jadi misalnya bambu itu kalau ada manfaat untuk masyarakat boleh. Misal penduduk dari luar boleh juga mengambil, cuma untuk manfaat tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh. Nah, maka justru itulah kami bikin ini pos jagaannya. Setiap ada ronda itu sekali, sebulan sekali tetap menodokan ronda ke dalam hutan itu. Apakah ada lebang, ada mengulurkan. Jadi insya Allah pada saat ini kita hitung dah sejak tahun 1927 sampai minin. Belum pernah ada terjadi sengketa hutannya. Belum pernah masyarakat enam buat lahan di Jabodetabek lestari sejak tahun 2020.